guys, welcome, welcome, welcome to Jukeboxing Along with me, your host, Mima Hutepe ya. Dimana gue akan menemani kalian selama 1,5 jam ke depan dengan lagu-lagu hits. Dan kita bakal nyanyi bareng nih. So make sure kalian gak kelewatan ya segmen kita hari ini. Nah sebelum gue memulai nih hari ini, gue mau ingetin bahwa sekarang kalian bisa request. Nanti gue akan puterin di episode selanjutnya ya. Caranya gimana? Gampang banget, tinggal komen di Instagram kita MNC.UTV dengan hashtag JukeboxROTD. Oke guys, without further ado, langsung aja kita mau memulai Jukeboxing Along hari ini. Dan kali ini gue mau puterin lagu dari si ganteng Shawn Mendes with It Will Be Okay. So, enjoy! Music Mania still with me, Mima Hutapea. Dan baru aja kita sing along barengan sama Jamie Miller with I Lost Myself in Loving You. FYI nih, Jamie mengaku kalau misalkan single ini merupakan lagu yang paling tulus dan juga personal untuk dia. Karena inspirasi lagu ini ternyata diambil dari pengalamannya sendiri setelah jatuh cinta dengan orang yang salah. Aduh, pasti kalian juga pernah ya jatuh cinta di waktu yang tepat tapi dengan orang yang salah. Semoga next time with the right person in the right timing. Oke, next gue bakal lanjut nih nyanyi bareng sama kalian dengan 4 lagu berikut ini. Ada Tiara Andini dengan Hadapi Berdua yang bakal diikutin sama Ed Sheeran with Bad Habits. Ada juga Marshmello and Jonas Brothers with Leave Before You Love Me and also Tulus dengan 17. So, enjoy! Hey Music Mania, still with me Mima Hutapea on Jukeboxing Along. Dan baru aja tadi kita sing along barengan sama kolaborasinya Jonas Blue and also Why Don't We dengan Don't Wake Me Up. Nah, next gue akan ngajakin kalian sing along sama Diva Indonesia nih, yaitu si cantik Raisa. Nah, dengan single yang menjadi title track dari album barunya dia, yaitu Berdamai. Nah, lagu ini dirilis bersamaan dengan full album keempatnya ya, yang bertajuk It's Personal. Nah, sebelumnya Raisa telah merilis It's Personal dalam bentuk EP yang berisi 5 track dan kini ia menghadirkan 11 track dalam full albumnya tersebut. Menariknya ya guys, di album ini Raisa menuangkan semua perasaan dan juga kisah pribadinya secara mendalam. Nah, proses penggarapan album ini sendiri ternyata dilakukan Raisa selama masa pandemi kemarin ya guys, maksud gue. Nah, pada awalnya Raisa mengaku gak mudah untuk memulai kembali bersama dengan tim beserta produser musik Slick. Tapi di sisi lainnya, pandemi juga membuka kesempatan baru bagi Raisa untuk bisa berkolaborasi bersama dengan artis dan juga produser di luar Indonesia, seperti dari Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Wah, pastinya seru banget ya, karena gue yakin kolaborator itu memberikan warna lain di dalam album Raisa ini. Tapi untuk sekarang ini, gue mau puterin salah satu lagunya dulu, yaitu Berdamai. So, enjoy! Music Mania, jangan kemana-mana, terus stay tune on Music TV karena gue bakal lanjut nih muterin lagu-lagu yang seru untuk kita sing along bareng-bareng di Jukeboxing Along. Nah berikutnya nih, gue punya lagu yang gak kalah menarik sama lagu-lagu sebelumnya karena kita bakal sing along bareng duet romantisnya Arsy Widianto dan juga Tiara Andini dengan Bahaya Korean Version yang bakal dilanjutin sama Taylor Swift with All Too Well, Taylor's Version. Dan ada juga nih Happier by Olivia Rodrigo yang baru aja memborong Piala Grammy ya guys. And last but not least, ada Agnes Mo with F Your Love Song. So enjoy! Yo yo guys, gimana nih sing along-nya? Seru banget ya, karena lagu-lagu tadi pasti membuat hari kalian jadi semakin semangat dan semakin ceria. Dan buat kalian yang lagi berpuasa, terus semangat ya, karena gue yakin lagu-lagu bisa membuat kalian jadi good mood dan jadi happy. Nah sebelum gue pamit nih, karena udah 1,5 jam nemenin kalian, gue mau ingetin kalian untuk follow kita di Instagram at mnc.musictv. Dan jangan lupa untuk follow gue juga at heyitsmima. And don't forget to always watch Jukebox only on Music TV and also Fashion Plus. Thank you so much for watching our show. I hope to see you again tomorrow and bye-bye.